bakalan jadi kayak gini? Kalau kakak tahu bakalan jadi kayak gini, gak bakal kakak kasih masker itu ke mukamu. Awaslah, kau minggir dulu, kakak mau coba cuci muka kakak, hilang gak di muka kakak? Wih, alhamdulillah mukaku balik lagi lah kayak semula. Gak kayak muka dia jadi nempel maskernya. Mukaku masih aman-aman aja. Wih, baguslah. Pokoknya aku gak mau tahu ya kak. Kakak harus kembaliin muka aku seperti semula. Ini semua kan juga gara-gara kakak. Pokoknya aku gak mau tahu, mukaku harus kembali lagi seperti semula. Udah mana hari ini kita konser lagi. Iya, kakak akuin kalau itu kesalahan kakak. Ya udah kalau gitu nanti kakak lah cari solusinya buat mukamu itu. Selama kakak nyari solusinya, kau diam-diam aja ya di rumah, jagain rumah. Kan mama lagi ke pasar. Ya udah kakak cari solusinya dulu lah. Betul ya kak. Kalau gitu aku ke kamar dulu lah. Kira-kira aku harus ngapain ya biar mukanya Ayu kembali seperti semula? Apa ya kira-kira? Aku bingung kali loh gimana cara ngilangin masker itu. Aha, aku tahu lah aku harus ngapain. Gimana ya, nggak ada lah sepedaku. Sepedaku dipakai sama mama. Ada pula sepeda Ayu ini. Gimana lah, aku masa harus pakai sepeda Ayu? Ntar apa nggak diketahuin pula aku sama orang-orangnya? Udahlah, aku pakai aja lah. Si Neng ada-ada aja lo, Neng. Ngapain lo kau bawa sepeda kecil kesini? Is abang lo, asik ngata-ngatain aja. Nanti nggak jadilah aku beli di tempatmu. Aku beli di tempat lain aja lah. Canda aja lo abang, jangan dibokati aja. Yaudah kesini kau mau beli apa? Is abang pun, aku kesini mau beli itu lo bang, topeng yang bagus yang buat nutupin seluruh muka. Kira-kira ada nggak ya bang? Wis jangan diragukan lagi lah Neng, di sini banyak kali lah pilihan topengnya. Kau cari aja lah sendiri, nanti juga ketemu. Wah, banyak kali lah pilihan topengnya. Kalau kayak gini mantap lah. Yaudah aku cari dulu lah topengnya. Nah, bagus sekali lah topeng yang ini. Maulah. Bang, topengnya boleh dicoba nggak? Boleh lah, carilah yang cocok. Oke lah, bang. Dar! Nggak kaget pula lah bang, padahal kan aku udah pakai topeng kayak gini loh. Ya gimana mau kaget pula lah deh, orang abang pun lihat kau pakai topeng kok, jadi nggak bisa kaget lah. Oh iya juga ya bang, ya udahlah bang, aku ambil topeng yang ini. Ya udahlah kalau emang kau mau ambil yang itu, harganya 20.000 ya dek. Nih bang duitnya. Makasih ya Neng, akhirnya ada juga loh yang beli mainan abang. Sama-sama bang. Ku buka dulu lah topengku, ntar dikira aneh pula, ntar aku diliatin pula sama orang-orang. Hah, akhirnya kan kalau kayak gini enak, jadinya bisa nafas. Ah, akhirnya nyampe juga. Kok dari tadi gak nyaut-nyaut, tapi aku dengar kayak ada yang nyanyi gitu loh. Kayaknya dia lagi mandi, aku samperin lah. Mandi air hangat, udah lama aku gak mandi air hangat. Mandi air hangat. Ayu, mandi kah kau? Kayak ada yang manggil aku gak sih? Atau aku salah dengar? Kayaknya gak ada. Mandi air hangat, mandi air hangat. Udah lama aku gak mandi air hangat. Ini sih yang nyanyi suaranya Ayu banget. Coba deh aku samperin dulu, nanti taunya bukan Ayu. Ayu itu kau kah di dalam?
pesanku. Tapi kira-kira kakak udah dapat belum ya solusinya? Cobalah aku samperin dulu dia. Kenapa kak? Tadi kan kakak suruh aku kesini habis mandi. Ah, kau udah datang. Udah kelar lah kau mandinya. Bagus sekali lah baju yang kau pakai. Ya iyalah, aku harus pakai baju yang cantik lah kak. Orang kita mau ke konser pun, lihat nih, aku udah bisa gaya kayak model nih kak. Keren kan kak? Keren sih, cuman masalahnya mukamu itu loh, kuning. Is, tapi ini semua kan gara-gara kakak loh. Maaf loh, tapi kakak benar-benar ngakak loh. Ya udah, sebagai permintaan maaf kakak, kakak udah nyiapin solusinya buat kau. Kau coba lihat di atas meja makan, di sana udah kakak siapin solusinya. Pasti kau berterima kasih banget deh sama kakak. Iya benar kak, kalau gitu aku coba dulu lah ke meja makan. Ayu nangis pula itu, cobalah aku samperin. Kenapa sih kau nangis-nangis kayak gitu? Kau kalau ditanya jangan diem aja loh, dijawab. Jangan nangis-nangis kayak gitulah, lihat matamu serem banget tuh gara-gara nangis. Ya kakak pun ada-ada aja, masa adiknya dikasih topeng kayak gitu. Harusnya kakak beliin lah buat aku krim atau apa gitu yang bisa ngilangin kuning-kuning ini. Kenapa kakak beliin aku topeng loh? Gak apa-apa loh kalau kau pakai topeng nih, nanti kau di sana jadi paling unik sedunia, paling cantik juga sedunia dan sekonser itu. Nanti Beauty Girls nengok kau, nanti kau diajak ke atas panggung menari-menari sama Beauty Girls. Yang betul kak, ya udahlah kak, kalau gitu nanti aku pakai topeng lah ke konsernya. Iyalah, ngapain lah kakak bohong-bohong sama kau. Ya udah kalau gitu kakak mandi dulu ya. Nanti kalau misalkan kakak mandi, mama belum datang, kau bikin surat aja, kau taruh di atas meja, kau tulis bilang mak kita lagi di konser gitu. Tapi kalau pas kakak udah mandi, mama udah pulang, ntar kita izin sama-sama. Ya udah kak, kalau kayak gitu. Kenapa kau melamun? Kakak udah nyampe di sini. Dari kapan lah kakak nyampe di sini? Iya loh, aku melamun dari tadi gara-gara mama nggak pulang-pulang kan. Entah sampai kapan lah mama pulang, ke pasar aja lama kali pun. Yuhu, Ani, Ayu, ayolah kita berangkat ke konser. Kayaknya teman kakak udah datang tuh, kakak samperin dulu ya dia. Kau tulis surat ya buat mama, jangan lupa. Oke kak. Angin, udah lama gak ketemu, makin cantik aja deh. Ih biasa aja kali, kita juga baru belum ketemu 2 hari. Ya iya juga sih, tapi menurut gue lo tambah cantik gitu loh. Ku ambil dulu lah kertasnya. Kutulis apa aja lah, yang penting mama tahu kan kalau aku sama kakak lagi datang ke konser. Ayu cepetan, kita udah mau berangkat nih. Iya kak, aku kesana. Hah, muka ada kenapa? Itu loh, jadi kemarin tuh kan aku bikinin dia masker kunyit gitu. Mungkin salah resep kan ya. Nah jadinya mukanya kuning semua, nempel warna kunyitnya ke mukanya. Jadinya aku beliin topeng dia deh, biar dia pas konser gak malu mukanya kuning. Lagian sini lo ada-ada aja sih, kan kasihan muka dia lo pas mau konser jadi kuning gitu. Udahlah gak apa-apa, orang udah kejadian. Ya udah yuk sekarang kita berangkat ke konser. Thank you.
Toko apa ya itu? Toko barunya itu, aku coba dulu lah ke sana, siapa tahu enak makanannya. Jual apa aja, Bu, di sini? Yo, di sini mah jual segala macam, Bu. Benernya yang di poter itu gratis makananmu. Yo, iya toh, Bu. Coba Ibu lihat dulu yang bener tapi. Udah kulihat lah itu, betul lo gratis makananmu. Coba lo Ibu lihat lagi, betul-betul. Emang adanya tanggal 31 Februari? Ya ada toh, Bu, kalau ada keajaiban. Apalah Wak nih, gak lucu loh Wak, gak jadilah aku beli di tempatmu. Wah, bagus banget ya tempat ini. Sih kak, tempatnya ini bagus sekali, cuman kok sepi kali ya kak, harusnya kan banyak orang yang ngantri, kok cuman kita aja ya kak? Iya juga ya? Iya juga ya, coba deh gue lihat dulu informasi dari HP gue. Yah gawat, gimana nih? Ada apa Ci? Din, kita udah terlambat 15 menit. Hah, apa maksud kamu ketinggalan 15 menit? Ini kita masih boleh masuk kak nih. Iya, gue minta maaf banget. Gue salah baca jadwal. Gue kira mah jam 12 atau ini jam 11.45. Kayaknya sih ini masih boleh masuk. Tapi emang mungkin kita agak terlambat gitu masuknya. Ih, kau pun gimana sih? Masa baca informasi aja salah? Ya udahlah, yuk kita masuk yuk. Betul loh, kita udah terlambat. Udahlah, gak apa-apa, jangan sedih. Yaudah ya, sekarang kita ikut konser yuk. Iya loh kak, yaudah yuk kita ikut konser yuk kak, sama-sama. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now bareng Beauty Girl. Ayo dong, goyang seheboh-hebohnya. Siapa lagi, satu lagi yang mau naik ke panggung? Satu orang lagi nih. Aku kak, aku lo kak, aku ini kak, aku lo kak. Oke, kamu yang di sana, yang tadi di belakangnya Andin, silahkan maju ke depan. Wih, ayo dipanggil, sini yuk, cepetan yuk, ke depan yuk. Wih, beneran aku dipanggil, ya udahlah aku ke depan.
kau juga jarang kan disuruh-suruh sama Beauty Grass. Ya udahlah, kalau gitu aku buka dulu lah topengnya. Kenapa muka anak itu kuning banget? Astaga, kaget gue kira itu apaan. Astagfirullahaladzim, kaget gue kira setan. Muka dia kenapa? Harap semuanya tenang, di sini saya ingin mengklarifikasi tentang muka saya yang kuning ini. Muka saya yang kuning ini karena masker kunyit yang kakak saya pakaikan kepada saya, sehingga warnanya nempel di muka saya. Jadi harap jangan terheran-heran. Sekian, terima kasih. Oh, kena masker. Udah, gak apa-apa. Walaupun mukanya kuning, tapi kan dia tetap cantik. Dan acara selanjutnya dari Beauty Girls adalah menari bersama-sama. Are you ready, guys? Ya, ready lah. Ayo, mari kita nari bersama. Ready, siap-siap. Beres-beres rumah ini, gak ada yang bisa bantu aku. Anak-anak ke konser, ayah pun belum pulang kerja. Entah kapan pun ayah pulang. Akhirnya udah nyampe rumah juga. Udah kangen banget sama anak-anak sama mama. Ayah pulang. Ayah pulang. Iya, Ma. Anak-anak pada kemana? Itu loh ya. Tadi dia sama teman-temannya itu lagi berangkat ke konser. Tadi siang berangkat. Oh ya udah, kalau gitu ayah mau istirahat dulu deh. Nanti dulu lah ya istirahatnya. Katanya ayah mau ngasih kita hadiah. Manalah hadiahnya? Udah mama tungguin loh. Oh iya, ayah lupa hadiahnya dari mobil. Ayah ambil dulu ya. Udah ayah bawa nih hadiahnya. Ayo kita buka sama-sama, Ma. Ini hadiah dari ayah. Semoga kalian suka ya. HP baru itu buat kita ya. Makasih ya, ya. Iya, sama-sama. Itu juga karena ayah dapat bonus dari kerjaan. Ya udah, kalau gitu ayah istirahat dulu ya, Ma. Dari dulu loh aku ingin HP baru, HPku tuh udah butut, udah rusak pula. Akhirnya suamiku tercinta membelikan aku HP yang baru. Makasih kali ya suamiku, ingin nari-nari lah aku rasanya. HP baru, HP baru, HP baru, HP baru. Oi tetangga-tetangga, aku punya HP baru, dikasih sama suamiku, kau punya enggak? Oi. Mama jangan teriak-teriak, Ma, ayah jadi gak bisa tidur.
sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give.